Pagi hari ini aku baru sampai di lokasi. Ini lokasi spotnya. Airnya lumayan kabur. Ini bagus sekali untuk sibu ikan. Aku sibunya pas di bawah akar-akar rumput. Aku sibu lagi. Aku harus cepat agar ikan bisa masuk ke dalam sibu. Kalau tidak ikan bakalan lari keluar lagi. Aku tambah lagi, siapa tahu ada banyak. Ini akar kangkungnya sudah lumutan, rumputnya aku bersihkan dulu. Saatnya untuk aku angkat bawa naik ke atas. Aku tuangkan dulu ke tanah untuk melihat hasil. Aku dapat satu ekor ikan sepat. Aku juga dapat ikan kosak kuning, tapi ini masih kecil. Dan ini hasilnya. Ikan ini paling bagus dipelihara. Apalagi ikan kosak kuning seperti ini. Warnanya sangat cantik. Dan dia juga tidak pilih-pilih makanan, tidak bikin pusing.